Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah ila yawmi al-qahma ba'du. Hai para sahabat, para pemirsa setia Al-Maliki TV, bagaimana kabarnya semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, dan semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa terus istiqomah dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pemirsa sekalian, kita sekarang bersama dengan bintang tamu kita. Beliau adalah salah satu abna daripada Abuya, Kiai Al-Haj Muhammad Hasan Abdul Mistir Midi, dan beliau lulusan daripada universitas tertua di dunia, yaitu di Kairo, Mesir, tepatnya di Al-Azhar di sana, dan sekarang masih meneruskan kuliahnya S2-nya di sana. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Ini merupakan pertemuan perdana saya dengan antum setelah sekian lama tidak berjumpa. Sama. Nah, pada kesempatan kali ini pemirsa, kita akan bertanya-tanya sedikit tentang bagaimana beliau ketika masih berada di Al-Maliki Konser, kemudian bagaimana sih usahanya sehingga bisa terus berlanjut ke Kairo Mesir sana. Mungkin bisa dimulai dari bagaimana ketika antum awal berada di Ma'had Asyid Muhammad Al-Maliki Konser. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Jadi Al-Fakir sendiri tinggal bertepatan di samping pondok pesantren. Ya. Ya. Kalau bahasa di sini jarul ma'had ya. Jarul ma'had, tetangke ya, bahasa tetangke dalam bahasa Madura. Al-Fakir sendiri sejak kecil sudah di bawah tarbiyah dari Ma'had Sayyid Muhammad Al-Maliki ya. Tempat saya bermain, masjid itu tempat saya bermain. Iya, jadi dimulai sejak sebelum ibtidaiyah mungkin. Iya, iya, sejak kecil. Bahkan abi saya juga kharij min Ma'had ya. Alumni Ma'had. Saya sendiri mulai mondok sebenarnya dipaksa ya. Bahasa ininya dipaksa, saya mondok itu dipaksa oleh orang tua saya, namanya anak kecil ya, masih nakal. Iya. Pada tahun sekitar 2009 akhir. Ya, 2009 akhir. Mulai pada kelas 2 sanawiyah. 2 sanawiyah, bukan ya, kelas 1. Bukan. Jadi ya kelas 1 keluar baru saya masuk di Ma'had. Itu pun meskipun saya sudah dekat rumah saya, tinggal nengok di jendela suruh rumah saya, itu saya nangis. Nangis saya. Meskipun itu tempat main saya dan saya pindah tempat tidur, itu saya nangis. Iya. Iya, enggak kerasan ya. Ya, itu pertama saya mondok pesantren. Alhamdulillah Al-Fakir masih diberi diberi waktu untuk melihat dan ngaji, bahkan belajar dari sosok abah dari guru kita, yaitu Kiai Haji Abdul Mistir Midi. Al-Fakir ingat itu, beliau pernah memanggil Al-Fakir di masjid ketika masih kecil, sholat Jumat. Beliau memanggil ketika Al-Fakir duduk di pangkuan ayah, dipanggil oleh Kiai Ta'al. Ya, sini, nak, anan. Beliau memakaikan saya sorban beliau. Sorban yang beliau ini, beliau memakaikan saya. Warna merah yang waktu itu saya ingat. Sorban orang Saudi itu biasanya. Oh, iya. Ya. Beliau memakaikan itu. Nah, semenjak itulah jatuh cinta saya kepada beliau. Bermula. Ya, bermula. Ya, sejak beliau memangku Al-Fakir dan beliau memakaikan sorban kepada Al-Fakir. Nah, sejak itulah saya cinta ke beliau dan alhamdulillah ditakdirkan belajar di pondok pesantren Syekh Muhammad, belajar dari beliau secara ilmu pengetahuan dan secara hal beliau. Bagaimana beliau sehari-hari dengan keluarga, bagaimana beliau sehari dengan santri, itu saya belajar dari beliau. Namun tidak lama Al-Fakir belum sempat, waktu itu masih usia sangat belia ya, masih kecil, sanawiyah, itu belum bisa menangkap begitu cepat maklumat yang kita dapat. Sehingga saya kurang mengingat tentang beliau terlalu banyak ya, kurang mengingat kepada tentang beliau karena masih kecil. Iya. Ya. 2 tahun kemudian atau 3 tahun beliau wafat. Nah, disitulah kita merasa kehilangan. Namun alhamdulillah
Allah Subhanahu wa taala menggantikan kepada kita seorang sosok ya, rembulan ya. Kalau abahnya adalah matahari, putra beliau adalah rembulan. Rembulan. Ya. Beliau menggantikan abahnya sebagai khalifah di ma'ah kita dan menjadi guru kita. Dan Masya Allah, Al-Fakir juga sebentar dengan beliau. Beliau datang sekitar 2013, ya, Al-Fakir berangkat ke Mesir 2015. Mm-hmm. Jadi sekitar 2 tahun, ya 2 tahun setengah. Masya Allah, 2 tahun, waktu yang singkat ini, hampir 80% dari cara berpikir Al-Fakir itu dipengaruhi oleh Abuya Muhammad Hasan Abdul Mais. Hmm. Jadi beliau lah yang mempengaruhi saya banyak sekali itu selama 2 tahun itu, berkesan sangat bagi saya. Kalau mengenai pelajaran ketika di pesantren Al-Malki Konser, pelajaran apa sih yang paling Ustaz sukai? Saya sukai ya? Iya. Paling. Kalau paling berarti bukan berarti pelajaran yang lain enggak suka ya? Iya. Tentunya pelajaran yang paling saya sukai adalah pelajaran yang diampu oleh pengasuh sendiri. Kalau dulu Abu Ya Abdul Ma'is itu mengampu tafsir Jalalain, ya, Sahih Bukhari, ya. Karena Al-Fakir masih sanawi ya, hanya ngaji malam Jumat waktu itu, malam Jumat dan hari Jumat, hanya itu saja. Ya. Itu pelajaran yang sangat sukai. Bahkan saya kemarin menemukan buku saya ketika sanawi itu tebal, cukup tebal. Catatan saya ketika ngaji sama Abu Ya Abdul Ma'is. Jadi, itu saya sangat menikmati. Iya, nostalgia. Bagaimana? Masya Allah, saya dulu sudah mencatat khilaf ulama itu. Masya Allah dulu Abu Ya itu. Meskipun kita kecil juga diperkenalkan dengan hal-hal yang semacam itu. Ya, saya kira itu pelajaran yang sebelum Abuya Muhammad Hasan. Setelah Abuya Muhammad Hasan, ya beliau datang, pelajaran beliau lah yang paling saya sukai. Terutama beliau membuka kepada kita itu, pada para santri, ikhtilaf ulama. Beliau sering kali, waqala fulan. Beliau membawa kita ke alam sebuah perdebatan ilmiah yang Masya Allah kita belum pernah menemukan seperti itu. Beliau baru pulang dari Mekah, masih beliau sangat bau Mekah ya. Beliau itu memberi kepada kita ruangan yang sangat luas tentang dunia pemikiran terutama. Nah, itulah pelajaran yang paling saya sukai dari Abu Ya Muhammad Hasan. Beliau kalau menjelaskan itu Masya Allah ya, seperti apa ya, ibaratnya beliau itu mencomot dari beberapa kitab, dikemas dengan bahasa yang mudah dipahami oleh semua santri. Iya. Ya, itulah yang pelajarannya paling saya sukai di santri. Dan dulu seingat kami, Ustaz, seingat saya Al-Fakir, antum ini dulu pernah atau bukan pernah memang jadi staf pengajar di lembaga khusus spesialisasi bahasa Arab. Betulkah itu? LPBA ya. Iya, LPBA. Ya, Tepalu Arabia. Ya. Ini nostalgia sebenarnya ketika ingat dulu ketika Al-Fakir masih pertama direkrut oleh Ustadz Akrim. Ustadz Akrim. Ya beliau ya. Abu ya Abdul Mu'is ini ketika pertama kali dibuatnya Gurfa Lugha Arabiyah, Al-Fakir melihat sendiri beliau begitu senang. Sering kali mondar-mandir ke kamar kita melihat keadaan santri meskipun waktu itu hanya 20 orang. Kita direkrut hanya 20 orang. Sekira-kira 3 bulan saya tidak irasan. Saya pamit kepada semua anggota kamar. Kita pamit, saya pamit. Ingin keluar dari gurfah. Kenapa? Karena ketika kita keluar, ya, saya berpikir, kenapa saya di sini pusing-pusing menghafal mufrodat, pusing-pusing berbahasa Arab? Saya pun orang Konser, saya orang desa. Buat apa saya berbahasa Arab? Awalnya seperti itu. Iya. Ya, sehingga ya diberi amanah di situ. Apa ya? Diberi amanah untuk mondok, diberi amanah oleh orang tua untuk belajar ilmu. Disitulah Al-Fakir menemukan kunci dari ilmu pengetahuan di bahasa Arab itulah. Ya, semenjak tahu bahasa Arab, semenjak Al-Fakir menikmati pelajaran bahasa Arab itu mulai dari kitabah, muhadasah, ya kan? Sampai juga qiraah. Al-Fakir menikmati. Dulu siapa sih awal mula guru antum ketika berada di lembaga khusus LPBA ini? Guru pertama. Guru pertama yang mengajari antum tentang bahasa Arab, tentang ya, kitabah. Ya, terutama yang mendirikan Gurfa Lugha Arabiyah ini pembimbing kami semua Ustaz Akrim Billah. Ya. Beliau yang mengkhusus semua pelajaran beliau, atau beliau? Beliau membimbing kita dari awal, mulai dari kegiatan menghafal, kegiatan muhadasah juga, dan bagaimana kita praktek menggunakan bahasa Arab. Salahnya beberapa juga ada guru dari luar seperti Ustaz Maksum, ya Ustaz Maksum Tirmizi, kemudian juga beberapa asatiz dari ma'had kita. Bagaimana kesan antum ketika masih berada di
LPBA ini, dan terutama di LPBA? Ya, kesannya pertama saya merasakan nikmat sekali dengan mengetahui bahasa Arab ini, merasa nikmat ketika kita membaca literatur bahasa Arab, karena bahasa ya kebanyakan tulisan atau karya ulama kita berbahasa Arab. Yeah. Dengan mengetahui bahasa Arab ini, kemudian saya menikmati sangat dunia pergulatan ilmiah ini. Ya. Jadi bersyukur sekali. Ya, alhamdulillah bersyukur bisa ya, menjadi alumni dari LPBA ini. Nah, sebelum berangkat nih, sebelum berangkat ke Kairo Mesir, siapa sih teman yang paling antum segani ketika ya, berada di Pesantren Al-Maliki kan siap? Ya, saya belum gimana ya, ingin menyebutkan nama beliau atau terakhir nanti. Beliau adalah orang sahabat saya sejak saya masih kecil. Kita TK sampai keluar dari ma'had ini kita bersama. Kita medung berkhidmat bersama ya. Kita kalau dipanggil oleh abuya itu kita berebut. Dipanggil salah satu, abuya itu sering panggil salah satu, fulan atau fulan, Ali atau fulan, teman saya nanti. Kita lari. Kita berebut, kita marah. Saya yang dipanggil, enggak saya. Saya. Beliau adalah teman saya. Kita berlomba-lomba menghafal Al-Qur'an setiap ba'da Isya. Ba'da Isya. Ya. Sampai beliau juga teman saya ketika tidur ngaji. Iya. Ya, kita beliau juga teman saya berebut duduk di kursi di barisan pertama ketika ngaji. Kita pernah bertengkar gara-gara berebut tempat duduk. Beliau adalah putra dari guru saya, namanya Alif Habibie Anasi. Nama beliau sekarang Muhammad Nur. Muhammad Nur. Ya, beliau adalah teman yang paling saya segani. Dari beliau saya belajar bagaimana beliau semangat dalam berkhidmah dan belajar dari beliau. Mungkin bisa dikatakan sahabat, lebih dari teman. Ya, bisa lebih dari saudara bahkan. Iya. Ya. Lalu mengingat dari biasanya dari Pesantren Al-Maliki Koncer ini, Ustaz, dari santri-santri sana yang biasanya meneruskan pelajarannya, dirosahnya keluar itu biasanya ke Mekah, ke Yaman. Ya. Mengapa antum memilih ke Mesir? Ceritanya panjang ya. Begini, Al-Fakir dan Alif ini dengan Alif Habibie ini dulu sejak kecil kita sudah mengidolakan Abuya Muhammad Abdul Maiz. Abuya Abdul Maiz Tirmidzi. Beliau kita tahu beliau adalah kharij dari Rusaifah. Putra beliau juga Abuya Muhammad Hasan ya, kharij dari Rusaifah. Sehingga kita pernah berjanji, Mas Alif saya manggilnya Mas, beliau manggil saya adik ya, kita seperti kakak adik ya. Bagaimana kalau kita janji, suatu saat nanti kita akan bersama ke Rusaifah. Ya insya Allah, gitu. Ya karena takdir Allah ya, kita kan anta turid, wa ana urid, Allah fa'alu lima yurid ya. Ketika kita hampir lulus dari Aliyah, kita sama-sama bingung, bagaimana kira-kira belajar ke Rusaifah. Kita melihat persyaratan, kita melihat ya, di antara kita ada yang dipermudah ya kan, dalam hal dipersulit ya. Al-Fakir sempat sedih. Kenapa? Karena melihat keadaan waktu itu Al-Fakir, mulai dari keadaan sosial ya, keadaan Al-Fakir sendiri, Al-Fakir merasa sepertinya tidak akan berangkat ke Rusaifah. Tapi melihat Alif, Mas Alif ya, saya sudah dari awal mengira bahwa beliau akan mencapai cita-cita dia itu. Ketika Al-Fakir waktu itu diutus oleh Ma'had menjadi utusan MTQ nasional di MTQ se-Jawa Timur ya, di Banyuwangi, Al-Fakir beristikharah di sana. Istikharah, kemudian kenapa dalam diri Al-Fakir itu ingin melanjut selain ke Rusaifah? Kemana? Ya waktu itu ya sekedar membaca ya, sekedar entah ilham atau apa, ingat nama Al-Azhar, Al-Azhar Syarif. Iya. Ya. Pernah mendengar tentang ini, tentang ulama'nya ya. Kemudian ayah Al-Fakir ya datang ke Abuya untuk meminta izin untuk bagaimana kelanjutan Al-Fakir, apakah lanjut ke pesantren atau kemana. Ternyata Abuya Muhammad Hasan merekomendasikan kepada Abah, ayah saya, untuk melanjutkan ke Al-Azhar. Jadi antum ini santri Al-Maliki pertama yang melanjutkan studinya ya, di Mesir. Mungkin bisa dibilang ya, karena sebenarnya memang Al-Fakir ke Al-Azhar sendiri itu atas izin Abuya dan direkomendasikan oleh Abuya. Jadi bukan karena keinginan pribadi? Keinginan pribadi waktu di Banyuwangi itu. Ya Al-Fakir belum sempat menyampaikan keinginan ini, tapi alhamdulillah oleh Abuya sudah diperintahkan.
Allah. Ya. Dan meskipun awalnya ibu saya tidak berat ya, namanya ibu ya, merasa berat anaknya berangkat tempat jauh, tapi ibu saya banyak mendatangi para ulama, datang kepada Umana ya untuk menasihati bagaimana sih kalau anaknya jauh, beliau menerima. Akhirnya alhamdulillah Al-Fakir berangkat ke Mesir dengan ridho kedua orang tua, dengan ridho guru. Sehingga mulai dari tes-tesan ya, ini yang unik juga. Ketika malam itu abah saya datang dari dalam dan menelpon Al-Fakir, bagaimana? Kamu siap Kak Lazar? Siap. Saya langsung bilang siap. Keesokan paginya ba'da subuh langsung ada pengumuman dibuka pendaftaran ke Universitas Al-Azhar. Allah. Insyaallah. Ya, karena ridho dua orang tua dan guru. Dapat setengah bulan ya Al-Fakir tugasan Ramadan, akhirnya ada tes-tesan. Ya, tes-tesan untuk ke Mesir dua kali, dulu di UIN Malang dan di Jakarta. Alhamdulillah. Terasa sangat mudah soal-soalnya, tes lisannya, Al-Qur'annya semua alhamdulillah terasa mudah. Ya mungkin ini karena barokah dari guruku dan orang tua. Jadi untuk perjuangan dan usaha antum ketika akan berangkat ke Jami'ah Al-Qahir Mesir ini, apakah itu sulit atau bagaimana? Apa saja rintangannya? Kalau sulit dan mudah itu relatif ya. Ya relatif. Bagi saya sih ini semua bukan usaha Al-Fakir. Al-Fakir sama sekali tidak terlalu banyak berusaha. Al-Fakir hanya banyak minta doa, ridho guru dan orang tua. Itu jadi, saja. Jadi itu kuncinya. Yeah. Kemudian apa saja sih jurusan yang ada di Al-Jami'ah Al-Azhar di Kairo Mesir sana? Ya, Al-Azhar sendiri sebenarnya universitas terluas dan di situ ada semua jurusan, mulai dari umum, agama juga ada. Kedokteran, pertanian, ekonomi ada. Jadi lengkap. Lengkap. Yang kalau yang agama itu bahasa Arab, Usuluddin dan Syariah Islamiyah, Fakultas Dakwah dan Fakultas Dirasat Islamiyah. Dan antum memilih? Memilih bahasa Arab. Mengapa? Mengapa memilih bahasa Arab? Mengapa tidak memilih pertanian atau lain-lain? Ya, mungkin alasan terkuat ini berawal dari Ghurfa Lughah Arabiyah. Alasan terkuat mulai dari Ghurfa Arabiyah. Semenjak saya masuk itu LPBA Ghurfa Lughah Arabiyah, saya cinta dengan bahasa Arab ya. Saya menikmati belajar bahasa Arab dan ketika ke Mesir Al-Fakir juga bertanya kepada Abu ya. Ya Abu ya, saya milih jurusan apa? Oh, coba bahasa Arab atau syariah, kata beliau. Kamu suka yang mana? Tidak ditawari pertanian ya Ustaz. Tidak. Jadi oleh beliau diberi dua tawaran, imma syariah, imma lughah arabiyah. Kata beliau, pilih yang kamu suka. Al-Fakir milih bahasa Arab. Bahasa Arab. Iya. Iya. Jadi menurut antum nih, apa sih bedanya perkuliahan universitas yang ada di Indonesia dan di Saudi sana? Kalau antum bertanya perbandingan ya, kalau perbandingan itu harus tahu tentang yang dibandingkan. Saya belum pernah kuliah di Indonesia. Yeah. Itu yang pertama. Jadi belum bisa membandingkan. Cuman beberapa maklumat yang saya ketahui ya, kalau tidak mondok di pesantren atau tidak mondok di yayasan yang di situ penjagaan ketat ya, di usia remaja itu kan perlu penjagaan ya. Menurut saya bedanya hanya di situ sih. Di Mesir itu saya kira karena kita jauh dari orang tua, kita jauh dari pantauan ya orang yang kita guru ataupun itu, saya rasa perlu kedewasaan untuk keluar dari pesantren. Iya. Meskipun bukan hanya keluar negeri tapi juga keluar dari pesantren itu perlu kedewasaan. Jadi kalau secara akademik saya kurang paham ya bagaimana perbedaan, tapi kalau secara sosialnya seperti itu. Lalu ketika antum di Kairo di Mesir sana, bagaimana masalah makan, tidurnya? Oh apakah, gitu ya. Apakah ada tempat khusus atau bagaimana? Masalah pribadi nih. Kalau kehidupan di sana sih, ya kita karena Mesir ini beda dengan Rusaifah ya. Rusaifah itu kita hidup di pesantren, seperti pesantren. Iya. Ya. Kalau di Mesir kita seperti hidup di alam luas. Jadi kita mencari dunia kita sendiri, kita mencari komunitas sendiri. Untuk makan sehari-hari, ya saya masak sendiri. Jadi bukan beruntung seperti pesantren? Enggak. Jadi universitas, ada masjid, ada yayasan, ada tempat mengaji. Kita sendiri yang datang, kita sendiri yang ini, yang mencari. Di Mesir sana,
siapakah teman antum yang membarangi antum setiap hari? Apakah ada dari Indonesia sendiri atau memang ada sahabat antum yang antum kenal di sana? Ya, di Mesir teman-teman saya sendiri banyak dari luar negara ya, luar Indonesia, dari Indonesia juga banyak teman-teman saya. Terutama orang dari Indonesia sendiri saya banyak, dari Jawa, dari Madura, ya, dari Kalimantan, dari Sulawesi, dari Aceh. Jadi banyak juga yang dari semua Indonesia sepertinya ada semua. Kalau dari luar negeri mungkin banyak juga, dari Rusia, ya, dari Amerika juga ada, dari Afghanistan, dari India, dari Cina, ya, semua ada. Bagaimana cara antum berinteraksi dengan mereka? Ya itu, dari bahasa. Bahasa. Ya, dengan bahasa kita bisa mengenal bahasa orang lain. Saya dari bahasa Arab, saya memulai dari bahasa Arab, mengenal mereka dari bahasa Arab karena kita belajar di tempat yang berbahasa Arab. Jadi kita bisa saling berkomunikasi dengan bahasa Arab. Iya. Ya. Kemudian bagaimana sih kesan antum ketika belajar di negeri para nabi? Kesannya ya, kalau di Mesir Al-Fakir dibuka ya, kalau di pesantren ya Al-Fakir oleh Abuya, oleh guru-guru kita diberi kunci untuk menuju dunia ilmu ya, kunci menuju dunia ilmu. Jadi dunia ilmu itu sangat luas. Kalau di Mesir kita terbiasa dengan perbedaan, biasa dengan banyak perdebatan, terbiasa dengan literatur-literatur mulai dari kontemporer sampai yang turos ya. Kesan saya yang di sana selama di Mesir ya, ya ini tidak luput dari ini jasa para guru di sini. Di sana Al-Fakir banyak mengenal tentang ilmu, banyak mengenal tentang ulama ya, tentang kehidupan. Al-Fakir melihat bahwa selama kita menjadi hamba Allah dimanapun, kita itu akan merasa aman. Kemudian kalau dulu ketika di pesantren Al-Maliki antum berhikmahnya kepada Abuya, lalu ketika di masjid apakah ada juga hikmah itu? Hikmah kepada syekh mungkin? Ya, ada. Kepada siapa itu? Al-Fakir dekat dengan beberapa guru ya, yang mungkin yang terkenal ya ada Maulana Syekh Al-Juma, beliau mantan mufti. Ya Al-Fakir mengabdi kepada beliau melalui murid-murid beliau, kepada madrasah beliau ya. Mengabdi secara ilmu ya, artinya mengabdi secara ilmu. Al-Fakir juga menyebarkan ilmu pemikiran beliau ya, menerjemahkan tulisan-tulisan beliau. Kalau hikmah secara menyuci atau itu sepertinya tidak ada. Ya, lebih kepada hikmah intelektual. Ya. Beberapa dosen juga demikian ya. Di sana ada mantan dosen, mantan rektor ya, mantan rektor Al-Azhar namanya Syekh Ibrahim Al-Hudhud. Ya, beliau guru saya Al-Fakir dalam bahasa Arab ya. Banyak juga yang kemudian Al-Fakir juga menyambung ya, menyambung keilmuan dari Abuya Said Muhammad Al-Maliki. Dulu beliau datang ke Mesir ya, beliau beberapa guru beliau masih ada, bukan gurunya tapi madrasah beliau, madrasah dari guru itu masih ada. Al-Fakir juga menimba ilmu ke tempat itu seperti Syekh Ahmad At-Tijani, Syekh Saleh Al-Ja'fari ya. Beliau Al-Fakir juga ya berhikmah secara ilmiah kepada beliau-beliau. Jadi selama antum berada di Kairo di Mesir sana, pastilah tak luput dari yang namanya ujian. Mungkin pernah mengalami ujian ini, itu apa saja itu? Ujian yang paling berat ketika kita merantau adalah ujian perantauan itu sendiri. Maksudnya? Ya, sehingga ya, maksudnya ujian paling berat ya adalah jauh dari keluarga, jauh dari tempat lahir, jauh dari orang tua. Ini ujian terberat, sehingga para penyair atau ya para penyair itu ketika memulai syair mereka biasanya memulai dengan at-talal. At-talal itu kalau secara bahasanya sisa-sisa rumah. Ya, sisa-sisa rumah. Ketika akan memulai dengan syair, para penyair biasa mensifati sisa-sisa rumah yang pernah dia hidup di situ, yang pernah hilang. Ya, karena orang Arab itu suka pindah-pindah. Tabiat mereka itu cinta dengan tempat dia lahir, cinta dengan tempat keluarga dia. Begitu ya itu dengan antum. Ya, dengan saya. Ya, saya mengingat nostalgia tentang pesantren, tentang tempat lahir saya, orang tua, keluarga semua. Itu yang membuat kita paling sedih. Ya, tapi kata Imam Syafi'i yang memotivasi saya untuk keluar itu, safir tajid 'iwadun amman tufarikuhu. Ya.
wansib ala ala gimana? Lupa saya. Intinya kalau kita tidak keluar, ya itu tidak akan seperti menjadi seperti itu. Jadi beliau ini para pemirsa merupakan sosok santri yang perlu kita tiru dari perjalanan hidup beliau, dari mulai dari pesantren Al-Maliki. Dulu beliau pernah menginginkan untuk melanjutkan kuliahnya, mondoknya di Rusaifah di Mekah sana, tapi karena satu dua permasalahan beliau gagal. Namun beliau tidak putus asa dan beliau meneruskan keinginannya. Beliau memindah keinginan pertamanya dari Mekah menuju ke Mesir, ke Kairo sana. Jadi mungkin ini terakhir Ustaz. Ya. Ingin apa yang ingin antum sampaikan kepada para pemirsa dan juga kepada Al-Fakir dan juga kepada satri-satri Al-Maliki yang masih sebenarnya aktif. Kalau untuk pesan tidak layak ya, Al-Fakir juga butuh pesan-pesan. Juga butuh nasihat. Mungkin ini apa ya, mungkin seperti kita dan teman ya, bagaimana seorang teman itu menasihati temannya, bagaimana mengingatkan selimakan. Al-Fakir cuman ingin kita itu kembali, Al-Fakir juga ini mengingat kepada Al-Fakir, kembali untuk berkhidmah kepada guru, bukan hanya secara khidmah lahiriah ya, tapi juga khidmah ilmiah. Dengan seperti apa itu khidmah ilmiah? Khidmah ilmiah dengan bagaimana kita mewarisi ilmu dari guru kita. Ya, guru kita tidak hanya mewarisi kita cara untuk berkhidmah kepada guru, tapi juga bagaimana kita menyampaikan pemikiran guru, ilmu guru kepada orang setelah kita, menyampaikan ilmu-ilmu itu kepada orang setelah kita. Jadi seperti itu yang dinamakan khidmah ilmu. Ya. Jadi pemirsa, mungkin dari percakapan dialog kita bersama dengan beliau, kita dapat mengambil faedah bahwa menjadi santri itu tidak hanya fokus satu tujuan, namun harus bisa memindahkan tujuan pertama yang ketika tujuan pertama itu gagal menuju tujuan yang kedua, rencana kedua, seperti itu kira-kira. Mungkin hanya sekian Ustaz. Wa'alaikumsalam. Terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.